guys, yang nanya perkembangannya Dilan, kemarin sempet ganti kulitnya parah banget. Sekarang dia udah lincah banget. Ini grow line-nya makin kelihatan ya, mau tambah besar lagi nih si Dilan nih. Nah, pulang kerja Cece lihat Dilan dulu. Mau dikasih cemilan sore nih, biasa emang kalau Cece pulang kerja dikasih cemilan sore. Nih, sekarang cemilannya mau dikasih torto oil ya. Nih, semprotin torto oil aja. Supaya apa? Dikasih torto oil makanannya supaya pencernaannya lancar. Jadi uretesnya lancar jaya. BS uretes cacing dapat keluar secara alami dibantu dikasih torto oil. Nah, karena harum pisang jadi kura-kura suka kok. Nih tempat makannya pakai tempat makan stainless loh. Dilan nih. Nih kalau kalian pada nanya gimana rawat Dilan si Ivory yang putih? Ini pakai ini nih. Kan Cici udah bilang produk kinclong tuh wajib banget ya. Sabunnya sabun Sunday. Torto oil dan tortoise wax dari Sunday. Ini bagus banget untuk ngerawat kulit, kerapas, plastron supaya kura kita jadi sehat, cakep, kinclong. Nah, torto oil juga ini banyak fungsinya. Gak hanya ngerawat kerapas, kulit, plastron, kura, tapi ini juga bagus untuk pencernaannya kura. Jadi ini produk wajib, apalagi ini nih wajib banget karena ini banyak banget fungsinya. Nih, buat kalian yang sering pusing kan, uretes, makanya dirawat kuranya, kasih makanan yang kaya serat, kaya air, dan bantu disemprotin torto oil di makanannya supaya pencernaannya ini lancar. Jadi uretes dapat keluar secara alami. Nih. Ini Dilan gaya loh, tempat makannya bagus banget ya, pakai tempat makan stainless steel yang besinya SUS 304 anti karat. Ini Cece ada jual ya, jadi buat kalian yang mau beli ini juga ada langsung. Dilan, kemana kamu? No, ini mukanya boleh banget dan matanya dia agak-agak marun gitu, cakep banget. Ini kemana nih ya, Mak? Abisin lagi yuk. Buat kalian semua yang rawat kuranya, jangan lupa ya beli 3 produk ini, produk wajib. Thank you semua, God bless you all.